networknya di film yang berbeda sih, nggak yang dibarengkan kan. Saya Krisio itu di Marlina, dan kebetulan filmnya juga tayangnya pas barengan. Jadi lucu aja waktu itu ada apa namanya di satu bioskop, poster saya Krisio hadap-hadapan sama Marlina gitu. Jadi ya, ternyata sekarang dapat dua-duanya ya, alhamdulillah gitu. Kita selalu ngobrol Ya, biasanya kalau misalnya Marsha syuting, saya nggak syuting. Kalau saya syuting, biasanya Marsha juga nggak ngambil syuting gitu, kecuali kalau syuting berdua. Ya semuanya tahu batasan-batasan dalam syuting sih, nggak perlu diomongin lagi. Jadi memang semua udah saling tahu gitu, batasan sebagai suami, sebagai istri. Jadi semuanya kan apa ya, menyenangkan. Jadi dunia film, dunia acting tuh udah jadi kayak dunia kita sih sebenarnya. Gitu, saling support, saling dukung. Kita berdua tuh suka banyak ide banget gitu. Kita banyak ide-ide tentang cerita, tentang apa. Saya juga udah mulai apa namanya di belakang layar sebagai associate producer. Mungkin nanti kalau misalnya kita punya cerita yang nggak cocok kita mainin, pasti kita akan buat, dan mungkin teman-teman kita juga yang main gitu. Jadi dunia film tuh nggak cuma di depan layar, tapi di belakang layar. Mudah-mudahan kita bisa sukses di depan, di belakang juga bisa sukses. Doain aja teman-teman semuanya. Bakal kolaborasi berdua atau cuma salah satu aja mau nyoba belakang layar? Dua-duanya tuh. Pasti kadang-kadang gini, kadang kalau saya di belakang layar, dia pasti juga ikut bantu sih. Pasti kadang-kadang suka gitu, walaupun pekerjaannya nggak bareng, tapi kadang-kadang kita saling support terus gitu. Banyak ide banget gitu. Kita banyak ide-ide tentang cerita, tentang apa. Saya juga udah mulai apa namanya di belakang layar sebagai associate producer. Mungkin nanti kalau misalnya kita punya cerita yang nggak cocok kita mainin, pasti kita akan buat, dan mungkin teman-teman kita juga yang main gitu. Jadi dunia film tuh nggak cuma di depan layar, tapi di belakang layar. Mudah-mudahan kita bisa sukses di depan, di belakang juga bisa sukses. Doain aja teman-teman semuanya. Bakal kolaborasi berdua atau cuma salah satu aja mau nyoba belakang layar? Dua-duanya tuh. Pasti kadang-kadang gini, kadang kalau saya di belakang layar, dia pasti juga ikut bantu sih. Pasti kadang-kadang suka gitu, walaupun pekerjaannya nggak bareng, tapi kadang-kadang kita saling support terus gitu.